join dalam Telegram grup 100% lulus. Okay, grup 100% lulus itu bertujuan untuk membantu anda yang terlepas sesi ini dan juga membantu anda. Okay, membantu anda yang terlepas sesi satu. Lepas tu nak ulang kaji. Alah, ulang kaji. Tak ingatlah apa yang Cikgu Azra bagi tahu tu. Ah, tengok balik. Nak tengok kat mana? Sebab itulah anda perlu join Telegram. Cara join Telegram, saya tunjukkan sedikit cara untuk join Telegram. Okey? Baik. Bentar. Okey, cara untuk join Telegram. Ini saya sharekan. Simple saja. Pergi ke, okey saya buka. Pergi internet, Google ke Yahoo terpulang. Okey, boleh nampak eh. Right? So, boleh nampak, kalau boleh nampak, beritahu saya, nampak dengan jelas cikgu perkataan Google. Type Google saja kalau nampak Google. Okey, saya nak tengok. Okey, nampak tak? Google. Okey, nampak eh, Google. Alright. Okey, saya tengok. Alright, nampak Google, semua type Google. Okey, bagusnya. Semua pelajar yang ada kat sini adalah pelajar yang sentiasa, okey, menurut kata. Alhamdulillah. Baik, pergi ke bahagian atas ni. Okey, dan type. Jangan buat sekarang lah. Jangan buat sekarang. Sebab anda sedang menonton. Jangan buat sekarang. Buat selepas ini. Type saja B, I, B, A, L, Y. Lash. Okay. Okay. Lulus. Okay. Lulus tu perkataan lulus L tu huruf besar. Kemudian sambung. Jangan pisahkan dia. A. B. D. M. Huruf besar juga. A huruf besar. M huruf besar. A. D. H. Right? Okey, kemudian tekan saja enter ataupun tekan saja okey next. Ha, terpulanglah. Okey, dan apa ni dia punya bahagian yang menunjukkan kita akan proceed. Enter lah, enter. Jadi dia akan masuk dalam Telegram group. So join saja. Apa boleh join, anda akan masuk kat situlah. Kita akan share bermacam-macam bahan video-video yang telah pun kita rakam sekarang ini dan kita rakam yang semalam. Bagi siapa yang hari ini merupakan hari pertama, malam dah boleh tonton. Video tu saya dah pun muat naik dalam Telegram lulus AdMed. Okay. Baik, ada yang kata, saya tak ambil AdMed. Saya ambil AdMed saja. Jangan risau. Okay. Nama je lulus AdMed. Tetapi apa yang saya akan ajar sepanjang 14 hari bermula semalam sampai 14 bulan nanti. Okay. 14 hari. Tak 14 hari lah. Alright. Berkaitan dengan asas matematik sahaja. Right? So dapat ya. Kalau faham, beri dua thumbs up. Kalau faham, beri dua thumbs up. Kita dah tengok peramai yang paling cepat bertindak. Dua thumbs up. Dua thumbs up. Beri pada chat sekarang. Wah, nampaknya ramai. Okay. Dua thumbs up. Alright, okay. Baik, terima kasih Ayu yang ramai. Okay, so setakat ni kita punya chat dah lebih pada 100 dan kita ada 41 peserta yang mengikuti kita secara live pada pagi ini. Right, okay. Baik, untuk sebagai permulaan, okay, hari ini apa yang kita akan sentuh masih lagi berkaitan dengan sifir. Semalam pun sifir, okay. Boleh tengok bahan. Kalau tengok bahan, muka surat 1 dan 2 kita dah buat semalam. Okey, hari ini apa yang kita akan buat ialah kita akan buat soalan muka surat 3. Okey, muka surat 3. Jangan risau. Bagi siapa yang belum lagi download, okey, jangan risau. Ikut saja. Layan saja saya pada hari ini. Okey, menggunakan apa yang kita namakan sebagai Google Hangout. Okay, hang out, bukan hand out. H-A-N-G tu kan, H-A-N-G. Okay, itu kita bagi siapa yang menggunakan platform ataupun smartphone. Bagi yang menggunakan laptop, ada juga, oh boleh guna laptop. Boleh guna laptop. Tapi
kita kena guna Google Meet, M-E-E-T. Okay, bukannya Google Hangout. Okay, baik. Saya rasa kita dah boleh bermula. Okay, baik. Sekali lagi saya nak pesan kepada semua yang mengikuti saya pada pagi ini. Sesi kita lebih kurang satu jam. Lebih kurang satu jam. Dan saya minta semua sekali bayangkan. Okay, semua angkat tangan macam ni. Bayangkan dalam tangan anda sekarang ni memegang satu cawan. Tak nampak? Bayangkan. Katanya pun bayangkan satu cawan. Dan apa saja dalam cawan ini, cawan kita ada air. Okay, apa saja cawan yang kita ada dalam air tersebut, itu ibaratnya ialah kita punya maklumat. Okay. Baik, untuk hari ini saya minta sangat-sangat cawan tersebut terlengkupkan, tuangkan semua air yang ada. Bayangkan kita ada cawan yang kosong dan kita ingin belajar. Okay. Bagi yang alahai, kelas ni kenapa macam boring sangat apa semua? Okay. Seperti saya bagi tahu, kelas ini ialah kelas asas matematik. Walaupun saya ajar perkara yang asas, tetapi apa yang penting dalam kelas hari ini ialah cara kita berfikir. Apa beza seorang pelajar yang mengambil matematik dengan mengambil matematik tambahan ialah cara kita berfikir. Dan walaupun, okay, walaupun, okay, saya minta ada yang baru join tadi, pastikan suara ataupun mikrofon di mutekan, ya. Eh? Alright. Walaupun benda tu nampak asas, tetapi cara pemikiran kita memang berbeza. Ada yang ambil matematik, itu ialah cara bagaimana kita berfikir dalam matematik. Sebab itu, sepanjang lebih kurang sejam ini, sejam dah, okay, sepanjang lebih kurang sejam ini, alright, jangan guna kalkulator. Okay, guna chat saja. Kalkulator ni kita akan guna untuk nak check jawapan yang kita dah pun buat betul atau salah. Yang ini jangan guna kalkulator. Okay, bagi yang baru join, sekali lagi saya minta supaya pastikan mikrofon anda dimutekan. Okay, pastikan mikrofon anda dimutekan. Okay, bagi yang baru menggunakan Google Meet atau menggunakan Hangout ini, okay, sebelah atas, sebelah kanan tu kita ada yang ada macam orang dan juga ada macam mesej. Ha, mesej tu amat penting untuk anda beri respon. Okay, kita test sekarang. Okay, siapa yang menjadi peserta hari yang pertama hari ini, okay, sila beri thumbs up. Satu saja thumbs up. Hari ini hari pertama. Sila beri satu thumbs up. Kita nak tengok berapa ramai. Hari ini hari yang pertama. Sila beri satu thumbs up. Okay. Baik. Bagi yang mereka hari yang kedua, beri dua thumbs up. Okay, teruskan. Siapa yang hari ini hari pertama, satu saja thumbs up. Hari ini hari yang kedua, bagi dua thumbs up. Okay, saya nak tengok berapa ramai pula. Ini melampau-lampau. Unknown user ni berapa banyak thumbs up. Tak mengikut arahan. Ha, itu antara... antara sebab kenapa kita ni selalu tak buat sesuatu benda yang disuruh. Kena ikut arahan dengan jelas. Okay, jangan marah. Right, okay. So, saya perhatikan. Okay, nanti saya akan jumlahkan berapa ramai orang yang pertama, hari pertama, berapa orang ramai hari yang kedua. Alright, so adakah anda sudah bersedia untuk belajar? Kalau sudah bersedia, tulis bersedia. Kalau anda sudah bersedia, tulis bersedia. Alright, okay, bagus. Alright, okay. Hari ini, okay, kita akan belajar tentang kemahiran operasi nombor. Kemahiran operasi nombor. Okay, saya nak share satu gambar. Sekejap, eh. Saya nak share satu gambar. Alright, gambar ini berkaitan dengan apa yang kita akan belajar pada hari inilah. Okay, ha, ini gambar yang saya akan share. Sekejap. Alright, okay. Gambar ini ialah gambar yang biasa tengok kot. Alright, nampak? Okay, cuba type semua sekali. Apa nama kuda ini? Tak perlu type kuda, tulis saja nama dia di bawah tu. Yang bermula dengan huruf T. Semua sekali, type
apakah nama kuda yang anda perhatikan sekarang? Ejaan mesti betul. Ejaan mesti betul. Okey. Type nama kuda yang anda perhatikan sekarang. Baik. Soalan saya yang kedua, macam mana nak sebut? Okey, cara sebut dia torok brek. Torok brek. Okey, itu cara sebut dia. Okey, baiklah. Cuma sekali kena ingat nama kuda ini. Okey, nama kuda ini. Kenapa? Ada sebabnya berkaitan. Dia ada berkaitan dengan apa yang kita akan buat sekarang. Okey. Baik. Okey. Kuda K U D A. Thoroughbred. Okey. Itu adalah singkatan untuk tiga urutan yang paling penting yang perlu semua pelajar. Apakah urutan itu? Urutan itu adalah tengok dalam bentuk kuda. Okey. Tengok kembali balik kepada kita. Alright. Sekejap, eh. Baik. Alright. K, U, D, A ialah kuda. K, U tu maksudnya kurungan. D, A maksudnya darab bahagi. Thoroughbred maksudnya tambah tolak. Agak-agak macam pernah dengar tak apa bendanya ni. Itu adalah hukum untuk kita selesaikan apa-apa saja operasi matematik. KUDA thoroughbred. Okey, thoroughbred tu sebab apa? Sebab saya cari apalah jenis kuda yang bermula dengan huruf E. Keluarlah dalam internet thoroughbred. Okey. Baik, jadi KU maksudnya kurungan, DA maksudnya darab bahagi, darab dan bahagi. Dia sama level. Okay. Dan thoroughbred ialah tambah tolak. Alright. Okay. So, saya nak semua sekali respon. Itu adalah kedudukan ataupun hukum apabila kita menyelesaikan operasi matematik. Alright. Yang pertama sekali apa? Kurungan. Okay. Yang kedua ialah darab bahagi. Yang ketiga ialah tambah dan tolak. Cuba tulis sikit dekat chat. Okay, supaya kita ingat KUDA thoroughbred. Okay, KUDA thoroughbred. Okay, KU kurungan, DA darab bahagi, D ialah tambah dan tolak. Alright, tambah dan tolak. Okay, baik. Alright, dah tulis dah dalam chat. Boleh tulis dalam chat. Alright, okay. Okay, bagus. Alright. Okay, ada yang belum tulis? KUDA. Alright. Thoroughbred. Maksudnya yang pertama sekali, hukum untuk kita buat, peraturan untuk kita buat operasi, satu-satu operasi matematik, bermula dengan apa? Yes, bermula dengan kurungan. Yang kedua, darab bahagi, dan ketiga ialah campur tolak. Right. So, saya nak dengar, saya nak tengok respon. Okay, saya nak tengok respon. Okay, saya nak semua sekali tulis nombor. Okay, yang pertama sekali tulis macam ni. Kurungan, koma, darab bahagi, koma, campur dan tolak. Okay, cuba tulis semua sekali dalam chat. Saya nak tengok respon. Adakah anda dapat apa yang telah pun kita belajar sebentar tadi. Okay. Boleh? Alright. Okay. Baik, bagus. Okay, kurungan, darab dan bahagi, tambah dan tolak. Alright. So, seperti yang saya bagi tahu tadi, okay,
Ini ialah selalunya perkara asas. Ini memang betul-betul asas. Saya ajar ini memang betul-betul asas. Bagi mereka yang dah tahu, saya harap anda bersabar. Okey? Sebab proses inilah, walaupun kita mungkin boleh buat soalan yang paling sukar dalam matematik ataupun matematik tambahan, tapi perkara asas ni kadang-kadang apa? Namanya ialah apa? Careless whisper. Bukan careless whisper. Careless mistake. Lalu, alamak, aku dah buat dah. Alamak, aku lupa dah darab. Tolak dengan tolak. Macam mana boleh jadi tolak juga ni? Benda-benda asas inilah yang selalunya menghantui pelajar yang ambil matematik dan juga matematik tambahan. Alright. Okay. So, saya harap anda faham kenapa perkara ini nampak macam asas tetapi amat-amat penting. Alright. Kita jangan buang masa. Kita terus saja pergi kepada soalan. Okay. Soalan kali ini, okay, saya akan tunjukkan dahulu. Bagi siapa yang belum ada soalan, jangan risau sebab ikut saja apa yang saya akan tunjukkan ini. Dan insya Allah, okay, kita akan sama-sama buat dengan yang terbaik. Okey, sekejap. Kita dapatkan dahulu soalan dan saya akan kita buat dengan pantas. Okey, soalan yang kita saya akan tunjuk ini ialah soalan nombor 49 sehingga 54. Okey, 49 sehingga 54. Baik. Okey. Sebelum kita mulakan, okey, saya percaya semua tahu, okey, kalau tak tahu kita ulang kaji sedikit. Kalau pendarapan. Positif, positif, apa jawapannya? Respon sikit. Positif, darab positif, apa jawapannya? Alright, okey, bagus. Negatif, darab negatif, apa jawapannya? Alright, okey, bagus. Positif, darab negatif, apa jawapannya? Ah, positif, darab negatif, apa jawapannya? Alright, okey, negatif. Negatif, darab positif? Negatif. Okey, so untuk nak ingat, senang saja. Simbol yang sama, okay? Simbol yang sama, jawapannya mesti positif. Simbol yang berbeza, apabila kita darabkan jawapannya, mesti negatif. Itu darab. Kalau bahagi, kita dah bahagi. Sama sahaja. Alright, bagus. Alright, ada satu lagu. Ini kita antara dalam kalangan guru lah. Nak bagi ingatkan. Positif, positif, positif. Negatif, negatif, positif. Positif, negatif, negatif. Negatif, positif, negatif. Ha, terulang. Ada yang buat lagu macam tu supaya ingat. Right? Okay, dua perkara yang telah pun kita belajar hari ini. Yang pertama sekali ialah kuda atau break. Yang kedua ialah apabila melibatkan operasi darab bagi bagi simbol. Simbol yang sama mesti positif. Simbol yang berbeza mesti negatif. Alright. So, setakat ni, kita dah belajar dua perkara. Walaupun nampak macam kita di sekolah rendah, tak, saya tak anggap anda sebagai sekolah rendah. Saya anggap ini sebagai pengukuhan yang amat penting supaya kita tak buat kesilapan. Kesilapan yang nama dia ialah careless mistake apabila kita buat soalan-soalan matematik dan juga matematik tambahan. Alright. Okay. Baik. Saya minta setakat dua perkara di pelajaran tadi, saya nak tengok berapa ramai yang faham dengan jelas. Baik, faham dengan jelas. Kalau faham dua perkara tersebut, yang pertama ialah berkaitan dengan kuda atau bet, yang kedua ialah apabila operasi yang sama jadi positif, tanda operasi tolak, 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 tambah tadi. Okey, adalah negatif kalau berbeza. Kalau faham, faham dengan jelas. Baik, faham dengan jelas. Okey. Wah, okey. Berturutan. Kita ada 40 orang lebih dalam sesi Google Meet ini. Okey. Jangan risau. Mungkin ada yang suara tak berapa dengar ke apa ke. Sebab itulah kita rakam. Okey. Apabila kita rakam, anda akan dapat insyaAllah keseluruhannya pelajaran yang kita dapat. Bagi siapa yang mungkin ter left, okey,
sila join semula supaya anda dapat apa yang anda tertinggal tadi. Okay, yang penting sekali join dalam Telegram. Itu yang paling penting sekali. Alright, so kalau saya perhatikan di sini, ramai yang bagi respon faham dengan jelas, faham dengan jelas. So, alhamdulillah, kita boleh teruskan dengan soalan. Okay, baik. Apabila dapat saja tiga soalan ini, saya minta, okay, saya minta. Sebenarnya saya ada banyak soalan ni daripada nombor 4. Sampailah soalan nombor 63. Okay, sampai 63. Tapi saya akan tunjuk dahulu tiga soalan yang pertama. Okay, soalan yang pertama. Saya akan tunjuk dahulu tiga soalan yang pertama. Right? Are you ready? Okay, baik. Apabila dapat saja tiga soalan yang saya tunjukkan ini, apa yang saya nak, semua sekali jawab dalam chat. Apakah jawapannya? Okay, apakah jawapannya? Tetapi saya tak nak anda menjawab satu, sebab saya akan bagi tiga soalan. Saya nak sekali chat tu ada tiga-tiga jawapan. Caranya, okay, jawapan yang pertama ialah, okay, apa? Jawapan kedua apa? Jawapan ketiga apa? Type sekali. Bezakan ataupun selangkan dengan comma. Okay, sebagai contoh. Okay, sebagai contoh. Katalah 2:1 soalan pertama. Soalan kedua, 2:2. Soalan ketiga, 2:3. Jawapannya apa? 2, 4 dan 6. Jadi, dalam chat anda type 2, 4, 6. Okay, faham tak? Bagi siapa yang telah pun buat semalam, saya kira dia dah faham apa yang perlu buat. Are you ready dengan soalan? Yes. Okay, ini soalannya. Terus jawab, eh. Apabila nampak saja soalan, terus jawab. Eh, soalan, tiga soalan yang pertama. Alright. Masa. Saya beri masa 30 saat sahaja. Tiga soalan, satu soalan 10 saat. Okay. Sepuluh saat telah pun berlalu. Lagi 20 saat. Okay. Berikan jawapan anda. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik. Typekan jawapan anda. Bagi yang dah type, tak apa. Yang belum, taipkan jawapan anda sekarang. Soalan nombor 49, soalan nombor 50 dan soalan nombor 51. Okay. Bagi yang mungkin mereka yang baru melihat, okay, kita sebenarnya telah pun edarkan, kita dah share dah 111 soalan dalam grup 100% lulus tu. Okay. Jadi boleh download selepas ni lah. Bagi siapa yang belum, jangan risau. Okay. Ikut saja video ini. Ikut saja kita meeting dan insyaAllah anda tak akan tertinggal apa-apa. Alright. So, saya kira kita boleh tengok. Kita nak tengok berapa ramai yang menjawab dengan betul. Okay. Alright. Jawapan yang saya dapat ialah 20. Yang pertama ialah 20. Okay. Yang kedua ialah 56. Pastikan ada negatif. Okay, sebab negatif darab positif. Positif, okay, ialah negatif. Dan seterusnya ialah 54. Ada negatif, ya. Negatif 54. Alright. So, bagus. Okay. Sebagai permulaan. Okay. Next. Tiga soalan seterusnya. Are you ready? Okay. Tiga soalan seterusnya. Okay, saya nak respon kali ni dengan cepat. Okay. Dengan cepat, ya. Yeah. Alright. Ready? Tiga soalan seterusnya. Alright. 30 saat. Bermula dari sekarang. Sepuluh saat telah pun berlalu.
Alright. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Tulis jawapan anda sekarang. Bagi siapa yang dah tulis, teruskan. Alright. Alright. Okay, bagus. Okay, baik. Mungkin ada, saya tengok jawapannya negatif 18, 32 dan negatif 63. Okay, so sekali lagi saya beritahu, ini merupakan kelas asas, tetapi saya nak beritahu sekarang kenapa kita buat kelas asas ini. Right. Yang pertama sekali ialah, walaupun nampak macam simple, ini adik aku boleh buat, ini sekolah rendah ya. Sebenarnya di sebalik apa yang kita buat, nampak saja senang, tapi sebenarnya kita buat cara berfikir bagaimana menjawab dengan tepat dan kita berfikir. Sebab itu daripada awal-awal tadi saya beritahu, jangan guna kalkulator. Alright, okay. Baik, sekarang kita teruskan. Okay, dah selesai dah. 6 soalan, sekejap saja, 6 soalan. Baik, kali ini kita akan praktikkan yang kita belajar tadi berkaitan dengan kuda turut berat. Okey. Baik. Right. Apabila kita melibatkan soalan yang ada negatif dan juga ada kurungan. Kita nak gabungkan. Tadi negatif positif saja. Sekarang negatif dengan kurungan. Negatif positif ada tanda lah maksudnya. Negatif positif kurungan. Alright. Sekali lagi. Kali ini. Alright. Masih lagi sama. Okey. Masa yang saya beri 30 saat. Are you ready? Inilah soalannya. 30 saat bermula dari sekarang. Ingat? Okey. Sama juga macam tadi. Jawab terus ketiga-tiga soalan dan postkan dalam chat. Okey, postkan dalam chat. Puluh saat telah pun berlalu. 10 saat telah pun berlalu. Tinggal 10 saat lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan 0. Okey, teruskan post. Okay, masa tadi adalah masa khas untuk saya tayangkan dia punya soalan. Soalan tak keluar. Okey, kita kena buat sekali lagi. Alright, kita kena buat sekali lagi. Minta maaf banyak-banyak. Okey, soalan tak ada. Alright. Mana pergi soalan dia? Okey. Baik, saya tayang dahulu. Okey, nampak tak soalannya? Kalau nampak, nampak soalan? Doa, okey, sekejap ya. Oh, dia slow sikit. Suara saya okey ya? Suara saya boleh dengar? Oh, dia tak lagi. Dia tak naik lagi. Okey, tunggu sekejap eh. Tunggu sekejap. Suara. Okey. Okey. Tunggu sekejap. Alright, dah nampak. Okey, okey, saya mula baliklah. Tengah 30 saat. Sudah bermula. Okey, teruskan menjawab. Alright. Okey. 10, 9, 8, 7,
enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Alright, okay, kita cek jawapan. Nombor 55 jawapannya adalah 18. Okay, good. Nombor 55, 18. Betul? Salah. Kenapa salah? Bukannya darab, campur. Ah, nampak? Okay, ada juga yang menjawab 18. Baik, itulah yang penting sekali apabila kita buat soalan. Okay. Kenapa saya beri masa? Yang pertama sekali ialah kita ni apabila kita buat mat ke mat dengan tak kisahlah subjek pun sebenarnya. Okay. Kita terlalu tergopoh-gapah. Kenapa? Sebab saya bagi masa kan? Berhati-hati. Okay. Baik. Yang menjawab negatif 11. Bagus. Ada juga yang menjawab okay. 18. Sebab apa? Dia confuse kadang-kadang. Campur tu nampak jadi darab dan sebagainya. Okay. Okey, baik. Jawapannya, kita cek dahulu jawapannya. Yang pertama sekali ialah negatif 11. Yang kedua ialah berapa? Negatif 10 tambah 7. Jadi jawapannya 6. Nombor 57 jawapannya juga 6. Alright, okey. So, berhati-hati. Okey, tapi saya tengok majoriti yang jawab semuanya betul. Okey, adalah seorang dua yang terlepas. Okey, sebab apa dia terlalu apa ni mengejar masa, dia tak berapa tengok campur ke tolak. Okey. Baik, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 58 sehingga soalan 60. Are you ready? 58 sehingga 60. Alright. Kalau ready, okey, bersedia, saya akan tayangkan. Sekali lagi, masa adalah 30 saat bermula dari sekarang. Alright, okey. Ah, apa jawapannya? Belum lagi keluar. Okey, kita tunggu sekejap. Dia keluar saja, boleh terus mulakan. Okey. Dia bahagian presenting ni dia ambil masa sedikit rupanya. Right? Tak apa. Okey, itu biasa. Kekangan-kekangan yang berlaku apabila kita buat secara online. Alright. So, dah nampak? Kalau dah nampak, boleh terus jawab. Dah nampak, boleh terus jawabnya. Ada yang tak nampak lagi. Ada yang belum nampak. Okey. Kalau ada. Okey, tak apa. Saya bagi masa lebih sikit lah. Gangguan-gangguan seperti ini. Eh. Alright. Okey, bagus. Jawapan. Okey. Okey, saya bagi lagi 5 saat dah. Okey, teruskan, teruskan. Alright, bagus. Bagus. Okey, masa telah pun tamat. Kita semak jawapan. Okay, yang pertama sekali ialah negatif 3 tolak 4. Jawapannya ialah negatif. Negatif 3 tolak 4. Negatif 7. Alright, negatif 7. Kita tengok siapa yang kena. Ada yang jawab 12. Okay, baik. Kat sini kita ada sedikit kekeliruan. Ada yang menganggap itu sebagai darab, ada yang menganggap itu sebagai tambah. Okey, baik. Jawapan yang betul ialah 12. Yes, sebab kita tengok apabila kita baca itu adalah pendarapan. Sebab apa kita kata pendarapan?
sebab dia dalam kurungan. So kadang-kadang kena berhati-hati. Okey. Ada juga yang menjawab negatif 12. Ingat kuda torok bread. Ingat ya, kuda torok bread. Baik. Okay. Kita tengok soalan yang kedua. Pula, soalan kedua jawapannya ialah negatif 5 tambah 7, maka jawapan dia adalah 2. Dan soalan nombor 60, negatif 5, negatif 8, jawapan dia ialah negatif 13. Ada yang jawab negatif 13. Yeah, okay. So saya katakan boleh semua sekali betul 40. Alright. So semua sekali dah pun faham. Alhamdulillah. Alright. Okay. So nampak eh? Kekangan yang paling pertama, yang paling utama sekali ialah campur tolak, darab, tahagi, dan ingat kurungan tu menunjukkan ia perlu diselesaikan dahulu. Sedang kes ini kurungan bermaksud pendarapan. Alright. Okay. Baik. So sekarang kita akan teruskan dengan muka surat yang seterusnya, okey, nombor 61 sampai 63, itu saya reservekan untuk anda. Right? Okey, baik. Kita teruskan. Ini kali ini saya akan tunjukkan. Okey, akan tunjukkan soalan yang seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Saya akan gunakan PowerPoint ya. Alright. Okey, soalan seterusnya. Okay, masa sekejap. Soalan seterusnya ialah soalan yang berkaitan dengan pecahan. Okey, kemudian ada operasi campur tolak, ada juga kurungan, ada juga operasi darab dan bahagi. Okey, baik. Soalan ini amat penting untuk kita kuasai. Right? Okey, baik. Saya nak akan tunjukkan dahulu. Okey, langkah-langkah kita tengok soalan ini dulu ya. Okey, sebelum saya tayangkan dahulu soalannya. Soalan ini ialah soalan gabungan antara nombor, gabungan antara nombor, pecahan, operasi, okey, dan juga nombor bercampur. Okey, baik, kita perhatikan dahulu soalannya. Okey, perhatikan dahulu soalannya. Boleh nampak soalannya? Dapat lihat soalannya, kalau dapat lihat bagi respon sedikit, dapat lihat soalan, bagi tahu soalan jelas. Nah, itu saja. Alright, bagi siapa yang telah pun dapat lihat soalan tersebut. Okey. Belum lagi. Okey, belum, tak dapat lagi. Okey. Baik, kalau dah dapat, okey, bagi tahu dah dapat, nampak ataupun jelas soalannya. Nampak. Alright, okay, bagus. Okey. Baik. Perhatikan pada soalan, okey. Ini soalannya. Tak perlu selesaikan dahulu, kita akan selesaikan bersama-sama dahulu. Okey. Soalan nombor 64 ini ialah 3 1/2 tambah 1/6 tambah dalam kurungan negatif 1 1/3. Okey. So, macam mana kita nak selesaikan? Yang pertama sekali, tukar dahulu dalam bentuk pecahan. Okey, cuba perhatikan. Okey, saya tekan sikit. Okey. Tukarkan dahulu dalam bentuk pecahan seperti ini. Alright. Okey, sebelum saya teruskan, saya risau juga kalau ada yang tak nampak. Okey,
Kalau nampak dengan jelas dua baris tersebut, beri satu thumbs up. Okay? Kalau nampak dengan jelas dua baris tersebut dalam PowerPoint tu, beri thumbs up. Okey, semua jelas. Jadi saya boleh teruskan. Saya tak nak saya teruskan tetapi anda tak nampak apa-apa. Alright, okey, good. Okey, baik. Kita tengok balik soalan tadi. Okey. So, kalau perhatikan di sini, 3, 1 per 2. Macam mana kita dapat 7 per 2 ini? 3 ataupun 2 ni darabkan dengan 3. Dapat 6 tambah 1 dapatlah 7. Nah, itu. Alright. Sekali lagi saya beritahu, nampak macam sekolah rendah apa. Kita belajar seolah-olah sekolah rendah. Okey? Sebab apa? Sebab ini cukup-cukup penting. Dan percayalah, 100 soalan yang saya berikan ya. Okey? Dengar sini. 111 soalan yang saya beri. Satu pula. Satu-satu-satu soalan saya berikan ni, ini yang kita susun berdasarkan kajian. Okey? Kajian yang saya dapat daripada seorang guru daripada Selangor. Okey, kenapa? Okey, kenapa? Terutamanya mereka yang ambil matematik tambahan, kenapa mereka gagal? Kenapa mereka tak lulus? Kenapa dapat markah yang rendah? Terutamanya matematik tambahan, okey, dan juga matematik lah. Jadi sampai matematik, okey, lupakan pasal matematik tambahan. Tapi khas, jika anda dapati bahawa kenapa eh? Okay, padahal soalan ini kalau kita perhatikan, untuk kawan semua, kalau kita perhatikan, apa kaitan soalan ini dengan soalan emek? Cukup-cukup penting asas ini kita kuasai dahulu. Apabila kita dapat percaya asas ini, percayalah. Sebab itu saya beritahu awal-awal, bayangkan, ingatkan tadi yang saya beritahu tentang cawan tadi, kosongkan. Biar kita rasa macam kita tahu apa-apa dulu. Ajarlah macam kita belajar sesuatu yang baru. Okay? Sebab daripada benda itulah kita akan belajar apa sebenarnya kesilapan yang kita hadapi semasa kita buat matematik ataupun matematik tambahan. Right? Okey, kembali balik. Ha, jadi ustaz lah ini. Satu darab. Okey, atas ni. So, kita dapat 72. Okey. Kemudian, 1 per 6 kita kekalkan. Kemudian, 1, 1 per 3. Dan kita 1 per 3, kita dapatkan 4 per 3. Right? So, setakat dua baris tu, kalau faham, baik, faham. Dekat dua baris tu. Okey, kalau faham, baik, faham. Saya tengok berapa ramai yang faham. Baik, okey, bagus. Okey, baik. Bersama-sama dengan saya, jangan risau. Okey, walaupun nampak macam selalu saya beritahu ni. Okey, benda yang saya ajar ni, benda yang cukup asas yang selalunya tahu tak apa. Biasanya orang cakap, apalah benda ni pun tak tahu. Okey, biar orang tak tahu kita. Okey, orang kata kita tak tahu sebagainya. Kita nak berjaya dengan cemerlang, nak bukan paling minimum kita nak lulus, terutamanya matematik tambahan. Eh, itu matlamat kita, terutamanya kepada pelajar-pelajar yang tinggal di daerah Kuala Pilah. Kita nak naikkan, okey, untuk pengetahuan. Okey, mungkin ada juga cikgu-cikgu yang berada kat sini, right? Mengikut statistik ataupun analisa yang telah pun dibuat dalam satu mesyuarat panitia daerah matematik tambahan. Okey, peratus lulus pelajar matematik tambahan, okey, peratus lulus bagi tingkatan 4 tahun lepas, maksudnya tahun ni tingkatan 5 lah, ya, hanya 30% lebih. Maksud yang gagal berapa? Ha, kiralah sendiri. Eh, jadi sebab itulah pada dalam mesyuarat yang pertama sekali tahun ini, waktu tu belum lagi PKP, okey, kita ingin buat asas. Inilah sebahagian daripada usaha kita. Sebab itu, untuk semua pelajar, okey, kita punya jadual bermula daripada semalam sampai 14 hari bulan. Setiap hari pukul 10. Right? Kalau tak sempat tengok, rewind saja. Rewind. Okey, tengok balik. Alright, tengok balik. Boleh ya? Eh? Alright, okey. Baik. Tengok balik tadi, okay, itu langkah yang kedua. Langkah ketiga kita buat apa? Langkah ketiga, apa yang kita akan buat ialah kita samakan yang bawah ni. Samakan, kita tengok semua sekali. Okey, kita boleh samakan apabila bawah ni sama dengan 6. Jadi, macam mana 7 tiba-tiba jadi 21 ni?
Kalau ini kita ambil 6-6 ialah nombor yang kita akan gunakan di bahagian bawah ini. Maka 2 ni darab ke 3. Maka atas pun darab dengan 3. 2 darab 3 berapa murid-murid? 6. 7 darab 3 berapa murid-murid? 21. Nampak tak? Kemahiran pendarapan kita guna juga yang kita belajar semalam. Inilah kemahiran ke pendarapan. Kenapa kita belajar darab semalam ni? Inilah sebabnya. Okey. Ha, ini baru bunga-bunga lagi. Kita boleh tengok pokok lagi. 1 ke 6 kita kekalkanlah sebab bawah ni sama. Okey. Yang ini pula 3 darab berapa? 6 murid-murid. 3 darab 2. Jadi 4 ni pun kena dah darabkan 2. So oleh sebab semua telah pun sama di bawah tu, maka kita boleh selesaikan. 21 tambah 1 tolak 8. Berapa murid-murid? Dapatlah 14 per 6 sama dengan 2. 2 per 6 sama dengan 2. 1 per 3. Kenapa 1 per 3? Dengan 6 ni kan boleh koci. Alright. Okay. Sekarang ni, tanpa membuang masa, saya akan bagi satu lagi soalan, okay, untuk sebagai alat, sebagai contoh, barulah kita buat latihan. Okay, tapi sebelum tu, saya nak sangat-sangat, kalau faham setakat saya tunjukkan ni, bagi 3 thumbs up. 3, 3. Saya nak 3 thumbs up. Wah, alright. Okay, bagus. Semua bagus . Ada thumbs up warna kuning, ada thumbs up warna putih, ada thumbs up warna coklat. Tapi yang penting, arahan saya tadi, 3 thumbs up. Alright, bagus. Okay, saya puji, saya doakan supaya anda yang ambil PT3 berjaya dapat PT3 bagi matematik dengan jayanya. Dan bagi yang ambil SPM, ambil peperiksaan sebagainya, MAT ataupun MAT, berjaya dengan cemerlang. Amin. Okay, baik. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Okay. Kita tengok soalan dulu ya. Tengok soalan dahulu. Sekejap, bagi saya masa sekejap. Dia besar. Nah, ini yang tadi. Okay. Teruskan ya. 65. Tadi 64 kan? Alright, okay. Baik, ini soalannya. Ini soalan ini ya. Okay. 3, 1 per 2 darab 1 per 6 bahagi. Nampak? Okay. Jadi, inilah kesayang dia. 7 per 2. Saya harap 7 per 2 ni dah faham. Saya dapat. Sama macam tadi. Saya ubah saja. Cuma kali ini saya masukkan. Kalau tadi tambah. Sekarang ni saya masukkan darab dan juga bahagi. Itu saja beza dia. Jadi, kita tukar. Maksudnya sini, tapi soalan saya, perlu atau tidak kita tukar yang bawah tu, penyebut bawah tu, perlu tak kita tukar, perlu tak kita bagi sama? Saya nak tengok jawapan dah, perlu atau tidak perlu. Ini ni, yang saya maksud ini, perlu atau tidak perlu kita nak sama dengan dia, perlu atau tidak? Okey, tak apa. Saya tunggu sebentar. Okey, line okey . Line okey. Boleh nampak suara saya. Boleh nampak wajah saya. Suara boleh dengar . Okey. Tak perlu. Alright. Bagus. So, maksudnya, tak perlu sebab dia operasi darab dan bahagi. Kita teruskan. Teruskan. Kan, okay. Memang ulang kaji betul. Okay. Siapa yang nak ajar macam benda macam ni? Right. Okay. Sebab sini ada bahagi, kita boleh kenapa saya tunjukkan ini? Sebab anda tak boleh guna kereta. Tolong jangan guna kereta. Ini ialah kemahiran. Nama pun asas. Kemahiran asas matematik. Tukarkan darab jadi bahagi, bahagi jadi darab dalam kes ini. Maka oleh sebab kita tukar, maka kita kena tukarlah kedudukan 4 ke 3 jadi 3 ke 4. Seterusnya, apa jawapannya? Okay. Dapatlah jawapan akhirnya ialah ini. Alright, baik. Saya minta sangat-sangat macam mana boleh dapat 21 ni? Okay, jangan tengok 21 dulu, tengok simbol dulu. Ini negatif,
Ini kalau tak ada apa, maksudnya apa sini? Selepas dah darab dan juga sebelum 1/6 ni, yes, positif. Ini pun positif. Negatif, positif, positif. Apa jawapan dia? Negatif. Yes, negatif eh. Negatif. Negatif, darab positif kat sini. Kalau tak ada apa, maksudnya positif. Ini pun. Kalau tak ada apa, maksudnya positif. Negatif, darab positif. Darab positif, dapat negatif. Darab 1, 7. Darab 3, 21. 2, darab 6, 12. Darab 4, 48. 21 per 48 boleh kita kecilkan. Okey. Kecilkan bahagi. 21 bahagi 30 kita dapat negatif 7 per 16. Okey. 7 per 16. Alright. So, bagi kalau faham, okey, type saya faham dan sebelah faham tu bagi satu thumbs up. Type faham, sebelah faham bagi satu thumbs up. Jika anda faham, kita tengok ramai yang faham. Saya faham, ada thumbs up. Alright, okay, bagus. Alright, bagus lah. Pelajar-pelajar dalam grup ni semua mendengar kata. Sebenarnya apabila anda mendengar kata, maka percayalah guru-guru, okay, bukan sekadar guru-guru. Okay, semua sekali makhluk yang mendengar, yang menjadi saksi akan mendoakan kejayaan anda. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Alright, okay. Alright, okay, baik. Kali ini saya nak anda, okey, saya tutup sekejap. Saya nak anda buat sendiri, okey, anda buat sendiri, right? Ini minta maaf sikit, kita terlajak sikit masa, insyaAllah lebih kurang dalam 10 minit lagi kita akan habis. Alright, okey. Baik, sekarang apa yang saya nak anda buat sendiri dan beri jawapan anda. Okey, kalau ada macam pecahan apalah, buat slash lah. Ya, buat slash dalam chat tersebut. Right, masa saya beri hanya 1 minit. Wih, lama tau, 1 minit. Okey, jadi saya minta semua sekali bersedia dengan kertas dan pen. Ingat, jangan guna kalkulator. Okey, jangan guna kalkulator. Boleh? Kalau boleh, saya akan tunjukkan soalannya sekarang. Apabila soalan tayang saja, masa 1 minit bermula. Okey, jom ya. Okey, ini soalannya. Okey, dah nampak belum soalannya? Kalau dah nampak, boleh mulakan, boleh mula menjawablah. Okey, kalau dah nampak. Alright, belum lagi. Soalan belum naik lagi. Okey. Okey, kalau dah, boleh mulakan. 1 minit bermula dari sekarang. Apabila dah nampak soalan lah. Okey, tak apa, saya pergi masa sedikit apa. 1 minit setengah ke. Alright. Ingat, ikut cara yang telah pun ditunjukkan dalam contoh tadi. Alright? Okay. Alright? 1 minit bermula dari sekarang. Okay. Jangan kumpul apa alon-alon orang Jawa cakap. Perlahan-lahan. Okay. Kalau tak nampak soalan, begitu. Okay. Tapi saya semua dah nampak soalan ni. Kalau tak nampak saja jawab eh. Okey, kalau dah nampak terus jawab soalan tersebut. Eh, okay. Tu benda lebih sikitlah dua nilah. Ada yang baru nampak eh. Ada yang baru nampak soalannya. Alright. Okey, kita dah ada orang yang telah pun beri jawapan. Kita tunggu dalam 30 saat lagi. Kita tengok siapa lagi yang memberi jawapan. Okay. Dilalang menilu. Tolong jangan tiru. Eh. Ini adalah kemahiran-kemahiran asas. Okay. Kemahiran asas matematik. Nama pun asas matematik. Alright. Okay. Saya tak sabar nak berjumpa dengan anda esok. 10 pagi macam biasa juga. Esok. Sampai-sampai anda buat. Eh. Anda dengar je. Jangan
jangan hilang tumpuan buat soalan tersebut ya. Okey. Esok menarik. Esok memang menarik. Alright, okey. Saya bagi masa 10 saat lagi. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 kosong. Alright. Okay. Saya okay. Mari kita tengok jawapannya. Alamak. Sekejap ya. Okay. Tak apa, tak apa. Teruskan beri jawapan. Saya dah mengeluarkan soalan pula. Okay, saya tunjuk balik soalannya tadi sebab saya nak tunjuk jawapannya. Okey, alright, masa dah habis. Kita tengok jawapan. Kita tengok jawapan. Apakah jawapannya? Betul ataupun tidak? Inilah jawapannya. Inilah jawapannya. Siapa yang betul, siapa yang salah ni? Kita semak. 2 dalam 4 ialah 8. 8 campur 3, 11. 11 per 4 kat sini. Okey. 11 per 4. Okey. Ini adalah jawapannya. Kenapa tak dapat, ada yang salah? Ini jawapannya. 13 per 3. Baik, saya perhatikan. Siapa yang dapat jawapan yang betul? Tak apa, yang kalau belum permudahkan tu tak ada masalah. Okey, belum permudahkan tu tidak ada masalah. Maksudnya anda faham. Okey, cuma yang dapat selain daripada itu. Okey, yang dapat selain daripada itu. Saya tengok. Yeah. Alright, tak permudahkan, it's okay. Tak permudahkan. So, sebenarnya perlu dipermudahkan. Okey. So, good, good, good. Semua dapat jawapan yang betul. Alright. Okay, saya bagi last question. Are you ready? Ini. Alright. Okay. Kali ini berhati-hati. Kenapa berhati-hati? Sebabnya dia darab kat situ. Okay. Saya bagi masa 2 minit dari sekarang. Kita tengok apa jawapannya. Okay, good, good, good. Okay, tak apa, tak apa. Jangan kelang kabut. Relax saja. Okey, relax saja. Yang penting kita dapat jawapan yang betul. Okey. Ramai yang saya lihat yang sebelum ni dia tak memudahkan. Itu saja kesilapan kecil yang saya dapatlah. Okey. Sebab apa? Sebab tak boleh guna kalkulator. Tolong jangan guna kalkulator. Alright. Okey. Masa-masa berjalan. Saya bagi masa. Okey. Tak apalah. Satu minit lagi. Satu lagi minit lagi. Alright. Okey. Ada yang dah respon. Okey, bagus. Okey, dah ada dah yang memberi jawapan. Pelan-pelan, pelan-pelan, tak apa. Yang dah beri jawapan, yang dapat ini Amirul. Amirul Haikal.
Okay. Memang ambil masa sikit, saya tahu. Sebab apa? Tak boleh guna kalkulator. Alright, masa dah pun habis. Okay, masa dah pun habis. Itu tengok berapa ramai yang jawab. Alright, okay, ada berapa orang. Ramai juga lah, lebih daripada 10 orang yang telah pun jawab. Kita tengok jawapannya. Okey, betul atau tidak? Siapa yang... Alright, saya tengok semua betul. Okey, tahniah diucapkan. Okey, baik. Jadi secara... Okey, secara umumnya, semua dah pun fahamlah macam mana kita nak buat. Okey. So, akhir sekali apa yang anda lakukan ialah anda perlu buat okay, soalan nombor untuk hari ini ya, 49 sehingga 69. Okay. Right. Okay, sebentar ya. Okay, kebanyakan soalan dah pun anda yang kita telah selesaikan. Jadi ada beberapa soalan yang belum buat. Anda perlu buat soalan nombor 49 sehingga 69. Ada 21 soalan. Muka surat, kalau edaran tu muka surat 3 dan 4. Okay, muka surat 3 dan 4. Alright. So, saya kira itu saja untuk hari ini. Tapi sebelum kita berpisah, apa yang saya ingin maklumkan ialah, okay, yang pertama sekali, esok kita ada kelas seperti biasa pukul 10 pagi, part 3. Okay? Itu yang pertama. Esok, jadi saya minta supaya anda kongsikan, nanti kita akan share satu infografik untuk kelas kita yang yang ketiga, part 3. So, supaya anda boleh share dengan kawan-kawan yang lain. Dan jika bagi mereka yang telah pun mungkin masuk tapi terpaksa keluar ataupun terkeluar sebagainya, nanti petang nanti saya akan uploadkan video rakaman tentang apa yang kita belajar hari ini. Dan yang ketiga, okay, pastikan anda sentiasa dapat bahan, bahan maklumat, bahan maklumat apa-apa terkini apabila anda masuk dalam Telegram. Jadi Telegram yang paling up to date ialah Telegram yang anda masuk melalui bit.ly. Okay? Telegram itu adalah paling update lah. Bagi yang mereka yang daripada sekolah menengah kebangsaan Jelai, okay, memang anda ada grup Telegram. Sebab itu pun saya postkan juga. Tapi semak-semak juga. Saya lebih suka kalau anda juga join dalam Telegram yang 100% lulus. Okay? 100% lulus tu ialah berkaitan dengan perjumpaan kita, right? Kita perjumpaan kita. Baik, jadi bagi yang belum lagi download 111 soalan, saya minta anda boleh downloadkan dan kalau boleh print lah kalau boleh. Okay. Sebenarnya kalau tak ada printer pun tak apa. Okay. Tengok saja handphone tu, salin pun tak apa. Right? Dan pastikan anda, kita berjumpa lagi esok, insyaAllah, okay, pukul 10 pagi dalam part 3. Seperti biasa, okey, oleh sebab apa yang saya persembahkan kepada anda pada hari ini tak perlu bayar, ianya ia adalah percuma. Maka saya minta respon komen. Tapi kali ini komen saya tak nak anda komen dalam grup yang grup yang asing-asing. Saya nak semua sekali komen dalam grup lulus 100%. Okey, komen dalam grup Telegram lulus 100% pembelajaran kita hari ini. Sekali lagi saya beritahu, saya tak nak ada komen, apa komen dia? No comment. Ataupun, okeylah, bolehlah, itu saya tak nak. Okey, itu maksudnya macam, yalah, hati, please. Okey, komen lah. Okey, mungkin komen tersebut terpulang kepada anda. Komen tersebut tak seperti yang bagus. Maksudnya bagus dari hati kata, okay, kalau ada kelemahan dan sebagainya, boleh komen dalam
grup Telegram tersebut supaya saya boleh ambil tindakan yang sedaya upaya untuk atasi masalahnya. Okay, so kita berjumpa lagi esok pukul 10 pagi dan saya tinggalkan anda dengan plan ini supaya anda dapat maklumat-maklumat terkini tentang kelas kita yang seterusnya. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.